Saudara, polisi menggerebek lokasi penyekapan seorang perempuan di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain menyelamatkan korban, polisi juga menangkap dua orang pelaku penyekapan. Tambang. Jadi tambang seperti tadi yang digunakan untuk mengicip. Unit Reskrim Polsek Kemayoran menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Di dalam kamar, polisi mendapati korban dalam kondisi terluka dengan tangan dan kaki terikat. Menurut polisi, aksi penyekapan terjadi pada Senin lalu. Satu pelaku berhasil ditangkap di lokasi kejadian, sementara pelaku lain, yakni pelaku utama, diringkus di stasiun Gambir saat hendak melarikan diri ke luar kota. Di apartemen lantai 30, kita cek ke lokasi, memang ada seorang perempuan. Seorang perempuan kondisinya sedang disekap, yaitu mulutnya itu kena lakban, kakinya juga, tangannya juga terikat oleh tali tambang yang kecil. Lanjut ada sedikit luka-luka.